Oke, okay, ketemu lagi di Gender Kepada dan oke, okay, jadi di video kali ini aku bakal bermain game di JRS New Era dan aku di sini bakal full star Uchiha Sarada atau Mangekyou Sarada ya guys ya. So, let's go. Kita langsung full star Sarada. Kemarin kita udah ini ya, kemarin kita udah gacha kan. Sekarang kita coba langsung full starin dulu guys. Let's go. Ini aku main di server 7 guys. Siapa dari kalian yang main di server 7 juga guys? Nanti kalian bisa ketemu aku di arena ya. Kalian bakal aku bantai pakai Sarada terkuat saya guys. Jadi di sini Saradaku masih polosan guys. Nih kalian bisa lihat. Nah, jadi bakal aku full starin dan langsung kita pakai bantai buat arena. Di sini aku pakai Imawari plus 14 dan aku juga pakai Tentails Madara. Padahal ada Isiki plus 3 cuman aku pakai Tentails Madara guys ya. Oke, enggak apa, yuk langsung saja kita gas full starin ini tanpa ragu ya guys ya. Si Mangekyou Sarada guys. Ini ada banyak banget sih. Cuman ini tuh ninja tumbal coy. Kalian bisa lihat levelnya level 66 semua gitu loh. Jadi kita terpaksa harus ambil yang gak guna-gunanya guys. Berarti itu sekitar 28 ya. Oke, langsung saja ya. Kita skui. Gak pakai lama-lama. Shikadai saya ada banyak banget guys. Kita ambil Shikadai-nya berapa satu aja lah ya. Kinshiki. Habis itu Shinki, KDS. Terus siapa lagi ya guys ya? Kakuzu. Terus siapa lagi ya guys? Sudah kan berapa ya? 24.000 guys. Oke, 24.000 apakah langsung ke UR full star? Udah UR sih maksudnya apakah full star? Let's go. Oke, 14.000 lagi guys. Gila, kita mah tanpa ragu ya. Tanpa ragu, bro. Gini-gini aja lah, bro. Oke, ini udah 4.000 guys, 2.000. Oke, 2.000 lagi. Let's go. Tadi ada yang plus 1 ya? Tadi ada yang plus 1 sih. Woi. Mohon maaf guys. Mohon maaf guys. Mohon maaf ya guys ya. 1 2. Udah 4.000 ya. Nice. Sudah full star dengan seperti ini guys. Kalian bisa lihat Mangekyou Sarada. Kualitinya sama kayak ini sih. Kualitinya dia sama Kawaki guys. Dia 200 ini ya. 200 lagi. 300. 313,2 guys. Kan bisa lihat nih attack-nya jadi 2400. Ini tergantung level sih sebenarnya guys. Jadi nggak perlu gue baca sebenarnya karena tergantung level dari akun kalian gitu lah ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat guys, sekarang udah max star guys. Dia kualitinya nggak tertinggi sih. Masih kalah sama bocil guys. Bocilnya plus 14. Ini gearnya udah-udah. Berarti kita tinggal setting jutsunya aja guys. Tapi jutsunya di sini aku bakal jutsu yang biasa aja dulu ya. Maksudnya nggak aneh-aneh dulu guys. Kita bakal pakai jutsu yang biasa-biasa aja. Mungkin kita coba pakein scroll-scrollnya aja dulu ya. Kita habisin dulu. Wih, langsung infinite moon reader. Mantap bro. Kita pakai lagi guys. Rasen shuriken ya. Ais Rasen Shuriken apalah guys. Cakra cannon cok. Aku harus pakai ini guys. CS harus time bomb ya. Ini kita build normal-normal aja sekarang ya. Ya dapat CS gak guys? CS gak sih? CS gak sih? CS gak sih? Anjing CS cok. CS nya cok. Multi Meteor. Gak bisa apa cok. Aduh salah guys. Kenapa Lightning God Reincarnation? Salah guys. Salah guys. Kayaknya kita harus, wih, Izanagi bro, anjay, Izanagi bro, anjay, dapat Izanagi bro, air bobot, nggak bisa sih, ini kita harus pakai ini guys, ah udahlah kita ini aja lah guys, capek guys, kita ambil dari siapa, CS, oke, kita ambil CS dulu ya, taruh bawah, terus time bomb bro, time bomb. I need time bomb. Nah, ambilin dari main mainnya aja dulu guys di sini ya. Time bomb. Terus apa lagi nih? Mata. Mana matamu? Nih mandanya Sarada guys. Mana matamu? Tapi ini enggak ada damage-nya kocak nih. Ini enggak ada damage-nya guys. Lightning guys. Ini berapa ya? Elbow tadi sebenarnya itu damage kocak, kenapa ku ganti guys ya? Astaga. Apa lagi Ricky tolol banget dah cok. Ya udahlah berarti lightning. Mina aja lah ya. Kita cuman buat ngetes ini aja guys. Saradanya aja kira-kira di squad apa gitu loh. Oke, berarti Izanaginya pakai ya guys ya. Pakai aja kali ya. Ya udahlah inilah ya. Ini aja lah ya. Izanagi pakai enggak guys? Pakai sih harusnya ya. Pakai aja sih.
ini pakai taruh sini. Izanagi-nya pakai atau enggak ya? Coba ini aja guys. Oke. Kita beat normal aja lah ya. Beat normal aja lah guys ya, enggak usah aneh-aneh coy. Izanagi-nya biarin lah ya. Oke, dah jadi gini aja. Nice, seperti ini guys. Nah, ini kita buat mencoba sekuat apa saradanya guys. Oke, let's go ke arena ya. CP-nya berapa guys? CP-nya jadi berapa guys? 12.700 cuy. Dia paling kecil cok CP-nya. Oh enggak aja ada TTM sih guys. Ini 313. Ngapain kita enggak pasang ini aja ya? Kan dia lebih. Aduh, gua ambil lagi tadi guys untuk ininya, skill-nya ya. Ya udahlah enggak apa lah ya. Yuk guys, coba guys. Langsung coba aja kali ya. Aku di peringkat 1500, mantap di server 7 ini guys. Oke, enggak apa. Yuk langsung lawan main bang. Seberapa kuat? Seberapa kuat taranda guys? Seberapa kuat, bro? Let's go guys. Let's go, let's boom. Oke, okay, nggak bisa gerak. Sebagai ganti CS. Bro, bro, mantap kan guys ya? Mantap kan? Buset, buset bro. Kena stun 3 kali guys, nggak bisa gerak bro. CS mah lewat guys. Oh ini paling bagus dikasih ini nggak sih? Kita kasih healing bagus kan? Dia ngurang darahnya 20% kan? Terus nge-heal guys. Jadi dia bakal merevive dirinya sendiri gitu loh. Ini kayaknya bakal bagus ya. Ini bagus banget di meta healing ini guys, si Sarada ini ya. Tapi aku ada jutsu ini enggak? Tapi aku ada jutsu healing enggak guys? Regeneration healingnya aku ada. Oh ada sih. Ada guys. Di siapa ya? Regeneration healingku di siapa ya guys ya? Kalau pakai jutsunya si ini enggak bisa coy. Woi, regeneration healingku mana guys? Itu ada tapi kok di sini enggak ada ya? Regeneration healing guys. Tapi kayaknya kalau dipakai sekarang percuma gak sih? Ntar-ntar aja kali ya. Yang penting sekarang kita nyoba seberapa kuatnya aja guys. Gak ada kan cok? Gak ada cok. Guys ini di mana ya? Ini gak ada coy. Wah, scam kah? Guys itu ada tapi gak ada. Ini maksudnya gimana ya? Ada dan gak ada ini nih. Antara ada dan tiada guys. Antara ada dan tiada kayak utopia anjir. Gak ada cok. Guys itu di mana? Woi, ini di mana guys jujurnya? Apakah udah aku pasang kalian apa utama ya? Emang ya kalian apa utama guys? Oh iya astaga nih di sini cok, lu ngapain nyari ini di sini? Aduh ke Himawari ya. Oh cuman punya satu pula guys. Senior kah? Masa ya kasih senior coy. Ah udahlah biarin gini aja lah. Yuk guys dulu lah squad apa lah ya. Ntar-ntar aja guys. Aduh ini levelnya nggak ada yang serius kah? Level 36 cok. Nah ini level 64. Level 64. Kita level 60 juga kan. Kita cari yang 60-60an aja guys. Let's go. Let's go. CS stun 2 kali kan. Oke okay. Nah dia bergerak sekali. Ya harusnya tadi langsung ke ini gak sih. Oke okay. Gak bisa gerak. Tapi sayang banget. Terlalu gampang guys. Terlalu easy bro ini bro. Buset kuat banget. Udah dia gak ada damage ya. Gak ada skill damage lagi coy. Kuat banget. Bam. Buset 12. 12. Wih ini 10 ini. Ini 10. Nah yuk. Oke, okay. Halo bapak, ini Sarada dari halo bapak, ini anak bapak dari masa depan ini. Ini anak bapak dari masa depan ini. Halo bapak ya. Ini anak bapak dari masa depan. Time travel ini guys Sarada ya. Melawan bapaknya sendiri nih guys. Ya matikan guys. Ai gitu banget cu. Nice one, nice one. Ini masih gampang-gampang guys. Astaga 32, 28, 21. Apalah ini cok. Ini tuh level atau ukuran sepatu sih. Yang bener-bener aja dong. 32, 21. Ntar skip dulu lah. Kita cari yang ini guys. Yang serius guys. 57, 59. Nih 57 paling tinggi guys. 57 paling tinggi ya. Semoga aja kita ketemu yang serius guys. Bisa gak? Langsung bantai. Bantai. Langsung. Ya ampun kegampangan cok. Abis coy. Guys di sini masih kegampangan guys. Enggak kita cari yang serius dulu guys. Ini masih easy peasy bro. 3, 4, 7, 2. Nah 7, 2. Nah ini 7, 2 ini baru tinggi nih levelnya guys. Menang. Langsung. Nah ini lumayan ini. Ini lumayan guys. Lumayan nih guys. Ini lumayan guys. Ini lumayan guys. Nah ini lumayan guys. Oke okay, abis bro darahku. 3 kali. Nice one. Langsung.
ini baru namanya keren. Gak jadi keren ya. Gak jadi keren bro. Apa lu baru seneng-seneng dipakai Izana gitu malah. Tapi menang sih. Kita udah pasti menang. Giliran ketemu yang serius kebadut ya guys ya. Oke mantap kan. Nah kalau dikasih link enak banget tuh. Ntar kayak ini pokoknya imbawar ini guys. Iya enak banget jadinya. Mati lagi nih. Nah kan jadinya dia bisa merevive dirinya sendiri padahal dia berkorban habis itu merevive guys. Kayak menolak mati gitu loh guys ya. Menang dong. Menang lah guys. Masa kalah cok imawarinya? Menang dong pas 14 ini. Keren kan guys? Keren banget coy. Keren coy. Imawarin bos. Single dong guys. Udah pasti menang sih. Bentar, moga aja TTM-nya enggak ini ya, enggak beban ya. Awas aja lu beban ya. Awas aja sampai beban lu. Oke, boleh. Jangan mati. Nice. Ini yang beban Sarada, guys. Oke, siapa nih? Aduh, levelnya mulai lawak lagi nih. Nih. Astaga, guys, ini aku kelempar jauh banget ya. Kok bisa kelempar jauh banget, guys? Ini mah langsung mati, cok. 8000 guys. 17 gak sih guys. Nonjoknya aja lebih sakit daripada cucunya sendiri. 17 langsung. Kuat banget bro Saradanya guys. Ini baru keren guys. 35, 35, 61. Wah ini levelnya gak ada yang bener guys. Ini levelnya level 7 nih sebenarnya apa ya, mainnya beda serius gak sih guys. Level 100, level 800 masih lawak-lawakin ya. Let's go bantai. Nice. Langsung. Apa sih? Oke, Sarada versus Sarada. Sarada masih beban versus Sarada time skip ini ya. Oke, adu kodam kah? Waduh kodam anjir, bukan kodam cok. Adu mata ya. Let's go. Lawan bapak menantu guys, bapak menantu nih ya, menantu lu sendiri nih, awas aja lu. Wih, mange Q, nice. 3 turun, 1, 2, 3, anjir 3 kalinya dipakai nonco. Oh ya udah gak ada jutsu ya guys ya. Masih hidup. Mantap. Gila, what coy. Nah ini baru nih. 53, 59, 84 dong. Kita mah lawan yang kuat-kuat aja guys. Ini yang kecil-kecil mah gak level bro. Level lagi sih, coba dapat. Waduh, pakai ini. Waduh, guys, mati sendiri ini mah, guys. Aih, goblok, mati sendiri lu. Ah, 3 kalinya kenapa nonjok sih? Wah, biduan ini emang ngeselin banget sih, coy. Ini biduan. Biduan ini enggak jelas banget, dah. Oh, kalah sih, udah kalah, guys. Level 84 dia. Bisa. Oh, Bimawarinya plus 14, guys. Nice. Healing lagi. Nice. Healing. Oke, okay. Healing. Usah sakit banget, cok. Sakit banget, enggak jadi. Enggak kuat, guys. Enggak jadi. Ya udah. Nah. Enggak kuat, guys. Ini beda banget deh. Oke. Okay. 59 aja lah ya. 59 guys. Setidaknya kita udah membuktikan Uchiha Sarada ini adalah Uchiha Sarada yang gak beban ya. Ini udah membuktikan dia gak beban guys. Langsung bang. Sadis sekali kau. Langsung pakai sekarang dong. Lu jangan nunggu sekarat. Lu mati lo sekarat bro. Loh, kok menang guys? Kok bisa menang guys? Nah ini siapa nih? 60 Indra. Kita lawan sepuhnya gak sih guys? Sepuhnya Sarada. Kita lawan Indra bro. Ini adalah si sepuhnya si Uchiha Sarada guys. Let's go. Bisa menang kita kan. Anjay dia pakai isi cok. Langsung. Satu. Sepuhnya sungkem guys.
era time skip mah nggak ada lawan coy. Ini ninja udah ninjanya ninja cabe-cabean coy, kayak biduan guys ya. Pakaiannya udah kayak biduan anjir. Oke. Kalian bisa lihat enggak sekuat itu guys. Ya udah habis cok. Nih jancok guys ya. Oke lah, ini 124 nih kita bisa langsung beli enggak sih guys? Kita langsung bisa beli. Enggak ada UR ya? Platinum. Ini UR-nya 200 guys. 200 bro. Platinum pakai. Nih 70 enggak bisa langsung kita beli guys ya. Oke, jadi seperti itu untuk Sarada full star. Menurut kalian gimana guys? Kuat atau enggak? Kalau menurut sih bagus sih guys. Kalian bisa lihat aja tadi damage-damage-nya. Ini cuma Revin-nya baru Revin. Level 3. Ini masih bisa kita Revin enggak sih sebenarnya? Bentar ya. Wah, bisa ternyata. Tapi kenapa tadi enggak gue Revin ya? Ini bisa kita Revin level 3. Ini tadi harusnya bisa nih level nih. Nah, ini kan jadi makin kuat kalau kayak gini, bro. Ini jadi makin kuat, guys. Jadi berapa sih ya? 213 kan dia lebih kuat sekarang, guys. Level 3. Yang ini tadi belum bisa ya? Ini belum kuat ya? Yang ini belum Revin ya? Ah, masih kurang, guys. Masih kurang, cok. Yang ini masih. Oh, ini bisa aku Revin. 524, satu lagi ini 266, 276. Tapi yang Mark Revan yang ini 276, guys. Nah, ini yang Mark Revan. Nah, yang ini ya. Kita coba Revan lagi. Ya, kurang, cok. Kurang dikit banget, guys. Oke lah, jadi itu aja untuk mengikuti Sarada full star. Bukan gimana guys, bro, keren banget sih. Ini jujurnya bener jujur keren guys. Cuman agak lawak kalau misal dipakai pas sekarat sih. Mati konyol coy. Oke lah, jadi itu aja. Jadi thank you udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.